Ya, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menurunkan pitch atau nada ataupun tempo atau kecepatan dari sebuah musik. Jadi terkadang ketika kita ada musiknya saja ya, kemudian kita mau bernyanyi. Lah, terkadang lagunya ini terlalu tinggi ataupun terlalu cepat, kita tidak bisa mengikuti. Nah, kali ini kita akan membuat bagaimana caranya menurunkan tempo atau menaikkan atau menurunkan nada. Kita akan bahas di video ini. Yang pertama yang harus kita download ataupun kita install adalah aplikasi dari Uptempo. Jadi namanya adalah aplikasi Uptempo. Kita akan coba ke Play Store. Di Play Store ini kita klik aja Uptempo ya. Kita klik Uptempo, terus kita cari. Nah, di sini kalau kita klik Uptempo yang muncul adalah Music Editor. Tapi coba kita perbesar, kita klik. Nah, dia. Nah, ini dia Music Editor Pitch and Speed Charger. Jadi kita di belakangnya ada namanya Uptempo. Karena kebetulan saya sudah install ya. Di sini tinggal muncul update. Jadi kalau teman-teman belum install, di sebelah sini munculnya adalah install ya. Tapi karena saya sudah install, maka saya tinggal update. Dan kita akan coba masuk langsung ke Uptempo. Tampilannya adalah seperti ini. Uptempo, ada tanda panah yang seperti ini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan yang pertama ketika klik ketika kita klik Uptemponya. Di sini ada tanda panah. Di sini adalah untuk menambahkan musik yang mau kita up, yang mau kita turunkan, yang mau kita naikkan temponya ataupun nadanya. Jadi kita langsung klik dari sini. Nanti kita akan cari lagu yang mau kita turunkan. Ya, contoh yang akan kita buat pada kesempatan kali ini adalah sebuah musik instrumen ya, dari lagu wajib. Kita akan lagu wajib nasional, kita akan klik di sini. Kemudian di sini ada muncul open dan juga pro feature record. Kita klik aja yang paling atas open, kita klik yang tanda plus. Kemudian di sini kita ini adalah perpustakaan lagu-lagu kita. Di sini ada library ya. Kita tinggal klik mana yang mau kita up atau mau kita down. Kita coba cari di sini. Saya mau lagu yang Maju Tak Gentar ya, lagu. Nah, ini dia Maju Tak Gentar. Setelah kita klik, setelah kita pilih, ini adalah lagunya sudah masuk ke dalam lagu yang mau kita up ataupun kita turunkan. Kemudian di sini kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pitch dan temponya masih belum berubah ya, masih sesuai dengan asli lagunya, asli lagu yang kita ambil tadi. Dan kita akan coba dengarkan bagaimana lagu tersebut. Kita klik aja di sini play. Nah, seperti itu lagunya. Kalau lagu tersebut terlalu tinggi ataupun terlalu cepat, kita akan coba ubah. Caranya seperti berikut. Kita play aja dulu. Kemudian nadanya, pitch-nya kita turunkan. Nah, bisa kita turunkan langsung. Kita tinggal menggeser-geser ini ya. Jadi kita tinggal menggeser pitch-nya, mau di mana yang cocok suara kita. Kemudian temponya juga seperti itu. Kalau mau lambat ataupun cepat bisa. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kemampuan suara kita. Seperti contoh ini kita buat dulu di 3 ya, di 3, 3,1 ya, temponya juga kita turunin. Dan kita akan coba dengarkan. Nah, kalau misalnya masih ketinggian ataupun belum pas, kita tinggal menggeser-geser ini.
kita geser-geser aja dan juga temponya. Misalnya kita buat berapa ini pitch-nya, nadanya, dan juga temponya. Nah, setelah selesai, maka kita langsung klik yang di tanda panah di atas. Ini artinya untuk mendownload, kita klik aja langsung. Setelah itu, di sini ada namanya. Di sini ada namanya ya, ada namanya. Bisa juga gini kita ganti. Misalnya kita buat gantinya Majuta Gentar. Majuta Gentar edit misalnya. Setelah itu ini namanya terserah teman-teman ya, mana yang mau lebih gampang dihafal diingat. Kemudian di sini kita bisa pilih ke MP3 ya, bukan ke video ya. Kita buat ke MP3 karena kebetulan tadi adalah ini adalah MP3 ya. Jadi kita buat ke MP3. Setelah itu di sini bisa kita pilih apakah high quality ataupun lower, kita bisa pilih. Coba saya pilih yang di track dulu ya. Setelah itu yang di sini dibiarkan aja yang di bagian bawah. Yang di bagian bawah kita langsung klik sekarang yang tanda panah ini untuk mendownload ataupun mengekspor ya. Kita klik. Nah, sambil menunggu, ini adalah proses mengekspor ya. Jadi ini ada beberapa saat ya, tidak langsung jadi. Dan nanti kita akan lihat hasil dari eksporannya ataupun yang sudah kita up ataupun down ataupun kita cepatkan temponya, itu bisa kita lihat di audio ataupun di mana biasanya kita mendengarkan musik tersebut. Kita akan coba lihat apakah sudah selesai. Kita ke manager file, kemudian kita ke audio. Ternyata belum selesai juga karena memang ini tidak langsung jadi ya, harus ditunggu beberapa saat proses untuk menyesuaikan nada dan temponya. Jadi kalau teman-teman ada lagu ternyata lagunya terlalu tinggi, bisa diturunkan di sini ya, sehingga kita bisa ngikutin musiknya ataupun kita lebih nyaman untuk bernyanyi dengan tempo ataupun pitch-nya yang sudah kita atur. Dan kita akan kembali lihat apakah sudah selesai. Kita lihat di audio. Nah, ini dia udah selesai. Kita akan coba putar. Nah, ini dia sudah berhasil kita putar dan ini akan memudahkan kita untuk bisa mengikuti musiknya. Ya, itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel kami. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya.